Soalan tadi tu apa ya? Minta maaf. Dah tak jumpa dah soalan kertas tu tadi. Okey, saya nak baca soalan lain pula. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara untuk kita menghilangkan rasa riak dengan diri sendiri? Contoh, kalau kita bersedekah menolong orang, kita mudah rasa kitalah yang paling baik, paling beriman kononnya. Ha, kan? Lepas solat, kita pun bangunlah solat. Masa kita bangun solat sunat selepas solat. Dan kebetulan masa tu tak ada orang bangun solat, kita seorang je. Mulalah rasa kembang setalam. Ha, kan? Rasa naik bulu warma. Solat pun rasa macam Allahu Akbar. Tengah solat tu, tapi datang ujian rasa riak. Kebetulan semua orang tak bangun. Kita pun kata, ya Allah, kenapa dia orang tak solat semua? Rupanya lepas asar. Faham tak? Tak perasan rupanya lepas asar. Mana ada solat sunat lepas asar? Ha. Sebab itu orang tengok pelik, tapi kita tak perasan duduk riak. Sama juga sedekah. Tadi ada tabung lalu ke? Ada? Ha, kan? Ada orang senyum je ke? Dia kata bagi sedekah, senyum tu satu sedekah. Ha. Dia senyum dekat tabung. Kadang-kadang kita perasan kan, kita nak bagi RM1. Niat kita nak bagi RM1, tapi sebab orang nampak, kita pun tukar ambil RM5. Rupanya, kita menukar tu atas dasar manusia. Takut tak dapat apa-apa daripada sedekah kita. Tapi teruskan. Jangan pula kata turunkan balik RM1. Teruskan RM5. Sebab apa? Memberi apa yang kita sayang, nilainya lebih tinggi di sisi Allah. Memberi yang kita sayang, itulah yang menaikkan tahap iman kita. Memberi sedekah apa yang kita tak sayang, nilai iman kita tak bertambah. Sebab tak menguji langsung dalam pemberian tersebut. Dan kenapa kita nak beri di jalan Allah apa yang kita tak sayang? Kalau kita baca kisah Habil dan Qabil, pemberian Qabil ditolak sebab dia beri apa yang dia tak sayang. Pembelian Habil diterima Allah sebab dia beri apa yang kita sayang. RM1 dengan RM5, mana lagi sayang? RM5, bagi RM5. RM5 dengan RM10, lagi sayang yang mana? RM10, bagi RM10. RM10 dengan RM50, mana lagi sayang? Ah, tiba-tiba nak cakap RM10, Ustazah. Sebab nak bagi RM10, subhanallah. Antara hikmah besar, bila kita biasa memberi nilai yang kita sayang, akhirnya Allah lipat ganda berlebih lagi. Yang kedua, kita tidak terlalu mencintai dunia. Okey, tak ada cara lain. Teruskan saja buat baik. Perasaan riak tak boleh nak lari. Perasaan takabur ujub tak boleh nak lari. Yang kita boleh adalah istighfar. Sedekah-sedekah. Solat sunat. Tolong orang. Lepas itu susuli istighfar. Astaghfirullah. Bahkan kalam ulama' menyebutkan istighfar yang pertama perlu disusuli dengan istighfar yang kedua. Istighfar yang kedua disusuli istighfar yang ketiga. Sebab kadang-kadang tengah istighfar tu datang riak. Tiba-tiba tu kan beri orang puji. Baiknya lah, subhanallah, astagfirullah. Ya Allah, istighfar. Riak dengan istighfar tu. Mula-mula rasa baik dah dengan beri. Kemudian riak pula dengan istighfar tu. Jadi, ya Allah, solehahnya rasa. Ha. Tiba-tiba rasa macam orang beriman. Tiba-tiba rasa macam ahli syurga. Ha. Jadi, istighfar sampai hati kita lega, tenang. Astaghfirullah. Sampai masuk kereta, astaghfirullah. Sampai masuk dalam hati kita, apa yang kita beri tadi itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala.